Assalamualaikum sobat solar, alhamdulillah jumpa lagi. Kali ini kita dapat garapan tape Kompo XL Hi-Fi. Ini tipenya XL 2005, dan ini keluhannya tidak ada suara dari terminal speakernya yang ini. Jadi tadi kita sudah coba beberapa fungsinya. Untuk fungsi lain-innya di sini dia bisa jalan. Oke, kita coba ya. Ini untuk sumber audionya, untuk line innya, sumber audionya kita ambil dari tape Kompo punya saya. Kita matikan suaranya biar tidak kena copyright. Nah, ini bisa dilihat di sini audio spektrumnya udah main. Itu tandanya audio dari tape Kompo punya saya udah masuk di sini. Dan kita juga di sini sudah coba radionya, tidak bisa masuk. Kita juga udah coba kasetnya di sini. Untuk kaset dia bisa mainkan, tapi dia tidak bisa bersuara. Jadi semua fungsi tidak bisa dijalankan, tapi tidak ada suaranya. Kita coba play. Kita rubah ke tape dulu. Tuner, kemudian DVD dan tape. Oke, ini tape. Nah, bisa dilihat ini audio spektrumnya udah main. Tandanya audionya udah ada sebenarnya. Nah, ini volumenya kita fullkan, bisa dilihat di sini. Dia udah full dan tidak ada suaranya. Ini dia sobat solar, sudah kita lepas untuk penutup casingnya, dan bisa dilihat ini bagian mekanik DVD-nya. Kemudian ini adalah power supply switching. Dia menggunakan power supply switching, bukan trafo konvensional. Dan kita akan fokus kepada amplifiernya. Nah, yang ini ya, ini ada blok amplifiernya. Jadi nanti kita akan melepas atau kita akan mengangkat dulu ini mekanik DVD-nya mungkin, dan mungkin juga kita akan melepas casing bagian belakangnya ini, biar kita bisa mengangkat modul amplifiernya. Oke, tetap stay tune, kita mau bongkar dulu. Ini dia sobat solder, modul amplifiernya. Dia pakai IC STK 433090. Secara fisik tidak ada tanda-tanda gosong atau kropos. Nah, kita akan coba solder ulang aja dulu. Mudah-mudahan cuma solderannya saja yang kendor. Terima kasih sobat solder, masih tetap stay tune bersama kami di Arwis Vlog. Alhamdulillah kita sudah melakukan penyolderan ulang di bagian IC STK-nya dan udah mantap. Nah, sekarang kita akan coba kita colok ke steker, dan kita akan memutar atau sumber audionya kita ambil dari PC. Oke, kita nyalakan dia. Bismillah. Oke, ini untuk setelan basokannya ini sudah maksimal, yaitu di level 3, dan untuk equalizernya saya bikin di sini di rock. Oke, kita langsung coba aja. Kita play dulu. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Shit my way, the highway, and in the driveway.
Demikian sobat solder, udah kita nyatakan normal dan ini akan saya tutup. Oh iya, saya akan bikin konten mengenai dalaman atau fungsi-fungsi dari komponen-komponennya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.